Oke, kembali kita liput untuk suasana pagi ini di Pantai Bum Banyuwangi. Tapi kali ini kita akan mengambil lokasi di sebelah utara. Suasana pagi hari di Pantai Bum sisi lokasi sebelah utara. Seperti ini. Barangkali kita bisa meliput, ya, bisa kita mengesut sudut-sudut yang sekiranya indah untuk dipandang. Nah, jadi begini, sahabat sekalian, pagi ini adalah kita di sini sekitar pukul 7 lebih 15 menit, ya. Jadi suasananya seperti ini, ya. Jadi kalau pagi di pantai ini, kalau pagi seperti ini, ya, itu biasanya ombak memang tenang. Ombak yang ada itu tenang sekali, ya. Sehingga tentunya ini banyak dimanfaatkan oleh wisatawan, baik asing maupun dalam negeri, itu biasanya untuk mandi-mandi, ya, untuk mandi-mandi. Kemudian ada yang mancing seperti ini, ya, ada yang mancing seperti itu, ya. Dan juga ada beberapa, kita lihat anak-anak sedang bermain di pinggir pantai, ya. Tentunya suasana ini sangat mendukung, ya, untuk aktivitas kita untuk berwisata. Jadi suasana cukup tenang, ya, utamanya kalau hari Minggu biasanya. Nah, di sini maka banyak sekali anak-anak kecil maupun mereka orang-orang dewasa yang bermain, ya, ataupun ada yang beraktivitas lari-lari kecil, ya, berolahraga, main bola dan seterusnya. Mereka sangat bergembira berada di tempat ini, ya. Jadi selain kita bisa menyaksikan, ya, bisa memandang laut di situ, ya, di sisi lain memang dari tempat ini biasanya itu akan nampak, ya, nampak keindahan Pulau Bali, ya. Jadi gunung-gunung yang ada di Pulau Bali sana biasanya nampak. Hanya sayang sekali pagi hari ini sepertinya kabut di sebelah sana lagi tebal, sehingga gunung-gunung yang ada di sekitar Pulau Bali ini yang biasa terlihat itu pada pagi hari ini kurang jelas, ya. Seperti hanya awan aja, berupa awan, ya, seperti itu, ya. Tertutup awan, sehingga hanya beberapa sisi saja yang nampak, tidak semuanya nampak, ya. Biasanya kalau suasana lagi cerah, lagi kabut tidak tebal seperti ini, ya, biasanya akan nampak jelas sekali. Tetapi tentunya tidak merubah nuansa keindahan dari pantai ini, ya. Kemudian di sisi sebelah baratnya kalau kita lihat, ya, maka akan kita temukan tumbuhan-tumbuhan yang sangat rindang, pohon-pohon yang sangat rindang, dan tentu ini akan sangat cocok manakala kita gunakan untuk berteduh, manakala kita sudah merasakan kepanasan, ya. Di sisi lain tentunya kita juga bisa menyaksikan di sebelah barat sana, ya, beberapa sisi atau bagian kecil dari sisi Gunung Ijen, ya. Tidak terlihat sepenuhnya karena terhalang oleh pohon-pohon di sini, ya. Barangkali kalau kita berada di balik pohon itu, kita akan bisa leluasa melihat bagaimana Gunung Ijen di sebelah barat sana terlihat dari sini dengan jelas, ya. Saya rasa ini akan jadi pilihan yang tepat, ya, untuk dikunjungi bagi Anda, sahabat traveling Indonesia, yang hendak berkunjung ke Banyuwangi. Jangan lupa Anda mampir di tempat ini, karena saya yakin Anda pasti akan merasakan kepuasan manakala Anda menyempatkan diri untuk berkunjung, berwisata di pantai ini, ya.
Jadi ini Pantai Bum sebelah sisi utara ya, atau biasa disebut dengan Plengsengan ya, Plengsengan. Jadi dikenalnya sekarang dengan Pantai Plengsengan ya, karena beberapa sisi memang mengalami ya perubahan ya, dipelengseng oleh pihak Pelindo yang tentunya bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memperindah, mempercantik pantai ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi tambahan bagi Anda ya, menjadi salah satu rujukan Anda untuk mengunjungi kota Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.